Okey, hari ni kita nak cakap tentang produk-produk yang ada dalam list ni, iaitu Activated Carbon, Zeolite, Seachem Clarity, ProBag, ProVision, AR Crystallize. Sebab apa? Aku terima banyak sangat mesej dalam sebulan dua ni yang bertanyakan soalan yang sama, iaitu betul ke ProBag tu adalah tepung tawas? Betul ke ProBag tu adalah sama macam Seachem Clarity? Dan apa perbezaan antara Activated Carbon dengan Zeolite? Adakah dia pun sama macam Clarity? So dia duk bermain dengan benda tu tau. Soalan yang hampir sama dan jawapan dia pun sebenarnya adalah sama. So aku ambil inisiatif untuk terangkan sedikit lah tentang perbezaan dan juga persamaan antara semua produk ni ya. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, kita akan cakap tentang Activated Carbon, Zeolite, Seachem Clarity, ProBag, ProVision dan juga AR Crystallize. Okay, apakah persamaan antara semua produk ni? Okay, persamaan dia iaitu kita nak jernihkan air. Air itu nampak jernih. Tapi bukannya jernih secara biasa, tetapi adalah dalam mata kasar kita. Persamaan dia adalah air tu nampak jernih lah. Itu dalam mata kasar. Tapi kalau perbezaan dia terlalu banyak ah. Sebab apa? Memang kita nampak daripada mata kasar memang nampak jernih. Tapi jalan kerja dia tak sama. Sebab setiap satu produk yang tadi aku tunjuk tu, dia punya jalan kerja dia berbeza. Dan cara untuk mendapatkan air jernih juga berbeza. So hari ni aku cuba explain sedikit lah untuk korang faham lebih lanjut tentang masalah ini. Okay, first kali kita start dengan Activated Carbon dan juga Zeolite. So, apa perbezaan antara Activated Carbon dan juga Zeolite? Okay, sebelum kita nak cakap tentang Activated Carbon dan juga Zeolite, kita kena faham dahulu apa yang ada dalam air. Especially apa ada dalam air dalam akuarium. Okay, sebab apa? Untuk air tak semestinya dia cuma H2O. Okay, ataupun dalam definisi dia iaitu oksigen hidrogen. Memang dalam definisi mengatakan air itu mengandungi H2O. Tetapi kalau dari segi definisi untuk water treatment dan juga akuarium, sebenarnya dia lebih besar lagi, iaitu dalam air itu sendiri, satu zarah air itu kemungkinan besar mungkin ada benda lain juga. Dia mesti ada tanin, dia ada organic waste, dia ada fenol, klorin, amonia dan juga lain-lain. So macam mana kita nak tapis semua benda ni? So jawapan dia, kita menggunakan beberapa jenis produk untuk nak tapis. Sebab itulah kita dekat aquarium kita ada pelbagai jenis produk untuk nak tapis semua benda ni. Okey, pertama sekali kita cakap tentang Activated Carbon . Kalau korang tengok dekat dalam gambar yang aku tunjuk ni, okey, dia punya lubang untuk Activated Carbon ni dia lebih besar berbanding dengan Zeolite. Kalau korang nampak lah dekat sini. So kalau korang tengok dia lebih besar kan. Okey, korang tengok pula di sebelah kiri korang, iaitu bahagian air, korang akan nampak bulat-bulat yang ada di dalam tu. Contohnya macam tanin, organic waste, air berbau iaitu fenol ataupun klorin, amonia. Dia makin lama makin mengecil. Aku akan buat bulat tu makin lama makin mengecil. Okey, apa perbezaannya? Iaitu itulah. Setiap satu benda itu ataupun partikel di dalam air itu tak semuanya bentuk dia sama. Ataupun satu ada yang besar, ada satu yang kecil. So Activated Carbon selalunya tugas dia iaitu memerangkap masalah air kuning lah, ataupun air tanin. Dan juga Activated Carbon ni juga dia selalu akan tugas dia lebih ke arah untuk memerangkap fenol ataupun air berbau dan juga klorin lah. Itu adalah tugas yang selalu kita guna untuk Activated Carbon. Okey, so apabila air lalu saja ke kawasan Activated Carbon, dia akan tersumbat tau atau tersekat di bahagian Activated Carbon tu. Lalu cuma yang kecil saja yang akan melepasi daripada Activated Carbon tu. Dan yang mana yang dah tersumbat itu, so akan menyebabkan Activated Carbon tu full lah selalunya. Apabila dah full, kita dah tak boleh guna. Sebab itu Activated Carbon hanya boleh guna lebih kurang dalam 1 bulan ke 2 bulan sahaja, bergantung kepada berapa banyak organic waste yang ada dalam kita punya aquarium lah. Okay, so Activated Carbon ni boleh recharge tak? Jawapan dia boleh tapi susah.
Sebab apa? Activated carbon ni untuk nak recharge dia, korang perlukan high temperature dan juga high impact baru dia boleh recharge. Selalunya yang boleh buat cuma kilang sahajalah. Untuk kita biasa tak boleh lagi lah setakat ni yang aku tahu. Okey, untuk zeolite pula, zeolite ni dengan activated carbon dia hampir sama, iaitu dia mempunyai pori-pori, lubang-lubang kecil yang mana untuk memerangkap sesuatu benda. Tetapi untuk zeolite ni dia ada spesifik benda yang mana benda lain tak ada, ataupun activated carbon tak ada, iaitu dia ada sinoptilolite. Okey, sinoptilolite ni apa? Sinoptilolite ni adalah sejenis batuan yang mana dia seperti magnet, dia akan menarik semua amonia kepada dia. Okey, so apabila air lalu saja, air ni kan macam tadi aku cakap, dia ada macam-macam, dia ada tanin, dia ada organic waste, dia ada amonia semua. So mana yang mana yang masuk ke lubang tu, dia akan tersangkut dan tersumbat, dan mana amonia yang ada yang lalu pun dia akan melekat dalam itu zeolite lah. So itu adalah cara zeolite lah. Okay, so tak semua zeolite yang ada di pasaran dunia ni boleh digunakan untuk aquarium. So korang kena faham tu. Sebab apa? Ada zeolite yang tak ada sinoptilolite ni. Okay, sinoptilolite ni sangat penting lah untuk aquarium punya zeolite, iaitu sebab apa? Dia sahaja yang mampu memerangkap amonia. Okay, itu adalah perbezaan lah dari segi activity carbon dan juga zeolite. Okay, so kita nak cakap tentang Seachem Clarity dan juga Probat. Apa perbezaan dia? Sebab apa orang kata benda tu sama? Okay, sebenarnya dia tak sama, sangat berbeza, dan aku akan explainkan sedikit lah. Okay, kalau ada salah, aku minta Abang Amir untuk perbetulkan untuk bahagian Probat lah. Sebab tak semestinya aku tahu semua tentang Probat. Aku cuma tahu mungkin 10% dalam apa yang ada dalam Probat. Okay, so kita start dah. Okay, apa itu perbezaan antara probat dan juga Seachem Clarity? Okay, perbezaan yang ketara dia iaitu jalan kerja yang tak sama, iaitu satu menggunakan flocculation ataupun aku panggil dia flock, satu lagi pakai beneficial bacteria ataupun kita kata dia sebagai bacteria lah. Okey, selepas ni senang sikit. Okey, so untuk Seachem Clarity dia pakai flocculation. Okey, aku akan explainkan dekat korang apa itu flocculation dan apa itu beneficial bacteria. Okey, untuk Seachem Clarity kita pakai flocculation, manakala untuk untuk probat dia pakai beneficial bacteria, ataupun Seachem Stability pun pakai beneficial bacteria. So aku akan explain. Okey, kita cakap tentang flocculation dulu ah. Okey, flocculation ni dari segi definisi dia sangat panjang, tapi aku cuba ringkaskan dan aku cuba bagi definisi yang senang lah untuk korang faham lah. Flocculation ni adalah satu chemical yang mana dia seperti magnet. Okey, dia seperti magnet yang mana apabila kita taruh dalam kita punya aquarium, dia seperti magnet yang akan menarik semua debu-debu, partikel-partikel kecil ni menjadi satu. Dia akan tarik semuanya menjadi kumpul jadi besar. Lepas tu dia akan graviti akan tarik dia ke bawah dan jatuh lah. Kalau korang tengok gambar ni macam ni. Okey, contoh dia yang kelabu ni adalah partikel-partikel kecil yang ada dalam aquarium korang lah. Okey, apabila kita letak saja flocculation ataupun AISO4 ni, nanti aku akan bagi tahu apa itu. Dan dia akan tarik semua, dia akan jadi seperti magnet, dan dia akan kumpulkan semua jadi besar dan akan jatuh ke bawah lah. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, ini adalah contoh yang mana menggunakan flocculation punya cara, iaitu flocculation agent. Kalau korang tengok gambar di sebelah kiri, dia nampak macam kelabu sikit kan. Apabila kita letak saja agent, iaitu flocculation agent, dia akan jadi seperti debu-debu yang tadi yang kecil-kecil tu, dia akan jadi besar. Dan apabila kita start letak Fe pula, iaitu iron sulfate, dia akan jadi lebih besar dan dia akan turun ke bawah lah. Dan dan selepas tu kita akan sedut dia lah menggunakan filter, ataupun buang dia terus lah, ataupun dia jatuh ke bawah lah kalau kita tak sedut dia. Itu adalah jalan kerja untuk flocculation lah.
Untuk beneficial bacteria pula, okey, yang ini aku tak mau explain banyak sebab apa, aku dah explain ni dalam video aku yang sebelum ni. So I just korang perlu tahu yang beneficial bacteria ni adalah satu bacteria yang mana dia akan convertkan amonia kepada nitrate dan juga nitrat lah. Okey, itu saja yang korang perlu tahu. Okey, so kita balik ke yang tadi tu. Apa itu flocculation dan juga bacteria? Kenapa orang kata probac tu adalah tepung tawas dan ada orang kata probac tu adalah flocculation? Okey, jawapannya memang sebenarnya tak sama. Sebab apa? Based on yang aku tahulah setakat ini, yang kalau kita baca sendiri pun daripada dia punya description dekat probac tu, dia mengatakan yang dia adalah sejenis nitrify dan denitrify bacteria, bukannya sejenis flocculation. Selalunya flocculation ni korang boleh dapat dia dalam Seachem Clarity dan juga ada beberapa produk yang lain lah yang menggunakan flocculation. Okay, so itu adalah perbezaan antara flocculation dan juga beneficial bacteria untuk probac. Sebenarnya probac bukannya flocculation tapi dia adalah beneficial bacteria. Manakala untuk clarity adalah flocculation. Macam mana pula dengan stability dan juga pristine? Okay, stability adalah, tak silap aku, adalah beneficial bacteria. Tapi pristine dia more on flocculation. Tapi flocculation yang jenis lain. Sebab apa? Flocculation ni ada pelbagai jenis cara. So dia jenis yang lain. Okay, itu adalah perbezaan dia lah. Okay, bolehkah kita guna flocculation dan juga beneficial bacteria sekaligus dalam kita punya aquarium? Okey, jawapan yang ini aku boleh kata yes, betul, boleh guna tapi jangan selalu. Sebab apa? Flocculation ni ataupun floc ni dia akan menyebabkan kita punya aquarium dan juga fauna kita akan jadi ham lah. Jadi tak selesa dan sakit. So korang boleh guna tapi dengan selalulah. Selalunya dekat Azra kami akan guna floc ni untuk kes-kes tertentu saja. Contoh dia selepas sebulan air tu tapi air tu masih jadi berdebu lagi, nampak kelabu lagi, baru time tu baru kami akan guna flocculation. Sebab apa? Kami dah tahu itu bukan disebabkan oleh beneficial bacteria punya problem, dia tak boleh cycle, tapi disebabkan oleh partikel kecil ni lah. So kita terpaksa menggunakan flocculation untuk masalah ini. Okay, so macam mana kita nak DIY? Ini selalu orang tanya juga, macam mana nak DIY clarity? Okay, aku bagi tahu korang punya ni lah, dia punya cara. Ini sangat senang dan semua orang boleh buat, cuma beli dan try. Cuma untuk dosing dia, aku tak mau show dekat sini. Korang kena, kalau korang nak buat korang punya produk tu ataupun korang nak try, korang boleh carilah. Aku tak mau bagi bulat-bulat dekat sini. So aku nak korang cari sendiri dan research sendirilah untuk yang tu. Okay, so macam mana nak buat DIY clarity? Okay, cara dia senang saja, iaitu korang perlukan dua benda, iaitu aluminium sulfate dan juga iron sulfate. Okay, so aluminium sulfate ni apabila korang letak saja dalam aquarium, dia akan jadi magnet tau. Dia akan jadi magnet, dia akan kumpulkan semua debu-debu tadi tu menjadi satu partikel yang besar. Dan selepas tu kita perlukan iron sulfate untuk turunkan dia, untuk jatuhkan dia ke bawah lah. Okay, itu adalah cara untuk nak buat clarity lah ataupun Seachem Clarity kalau korang nak buat lah. Aluminium sulfate tu apa? Iaitu aluminium sulfate ni adalah tepung tawas. Ini adalah tepung tawas. Sebenarnya yang probac bukan tepung tawas setahu aku lah, dia adalah bakteria. Tapi tepung tawas adalah aluminium sulfate setahu aku lah. Kalau aku salah mungkin korang boleh tegur dan perbetulkan aku. Mungkin aku pun bukannya pakar dalam bab ni, tapi setahu pembacaan aku sebegitulah. Okay, so kalau korang tengok aku ada warning dekat situ, jangan gunakan aluminium sulfate ni secara kerap lah ataupun setiap hari ataupun setiap minggu. Sebab apa? Dia berbahaya kepada ikan. So mungkin sebulan sekali okey lah korang guna, ataupun masa nak set up kalau lambat sangat nak tengok air tu clear, okey korang boleh guna aluminium sulfate dan juga iron sulfate ni lah untuk buat kerja.
Okey, itu adalah perbezaan antara foculation dan juga beneficial bacteria. Okey, sekarang kita cakap pula tentang purigen dan juga AR crystallize. Okey, ini adalah soalan yang selalu orang tanya juga aku. Purigen dengan AR crystallize ni sama ke? Ataupun apa perbezaan antara purigen dengan AR crystallize? Sebab apa orang selalu menganaktirikan produk Malaysia. So aku nak explain sikit lah tentang apa perbezaan dia. Okay, sebelum kita nak explain perbezaan antara purigen dan juga AR crystallize, kita kena tahu dulu apa persamaan antara kedua-dua produk ini. Okay, yang pertama sekali, semestinya dia akan remove tanin. Aku tak start daripada yang amonia, nanti aku akan start tentang amonia tu. Sebab amonia tu agak a bit conflict ya, yang selalu orang cakap. Okay, so first sekali, dia boleh remove tanin, dia boleh remove phenol. Phenol tu adalah air yang berbau, dan dia juga boleh remove organic waste. Itu adalah persamaan antara AR crystallize dan juga purigen. Okay, apa lagi perbezaannya? Iaitu boleh remove amonia. Okay, kenapa dekat produk purigen orang kata boleh remove amonia dan produk yang lain seperti mana AR crystallize ataupun Sunsun punya produk tak boleh remove amonia? Sebenarnya itu adalah salah lah, itu adalah myth lah. Sebab apa? Jalan kerja untuk purigen dan juga AR crystallize adalah sama sebenarnya, dan juga Sunsun pun adalah sama. Sebab apa? Kita tapis organic waste, kita remove organic waste. Apabila kita remove organic waste, so kita intercept dia, kita intercept dia sebelum dia menjadi amonia. Itu adalah jalan kerja yang purigen guna. So apa beza dia dengan AR crystallize? AR crystallize pun guna jalan yang sama juga, iaitu kita remove organic waste dan secara tidak langsung kita intercept benda tu daripada menjadi amonia. So tak ada beza untuk remove amonia. Kedua-duanya remove amonia dan juga kedua-duanya remove organic waste. Okay, apa perbezaan antara AR crystallize dan juga purigen ataupun dengan Sunsun ke yang lain ke? Perbezaan dia dari first kali semestinya perbezaan dia adalah segi harga lah. Harga purigen mungkin RM60 dan AR crystallize setakat ni kita jual dengan RM20. Mungkin Sunsun dia sedikit murah, iaitu RM15 tak silap aku. Sunsun ke Sunsun? Okay, so dia lebih murah sikit, RM15, tapi aku tak tulis dalam ni lah. Okay, then untuk purigen, tak silap aku, tak ini aku tak sure, sebab ada orang kata, cuma aku letak juga dalam ni, purigen pakai foculation agent. Cuma aku tak sure, korang yang lebih arif tentang purigen boleh bagi tahu aku adakah purigen ni pakai foculation ataupun tak lah. Tapi based on apa yang aku research, dia ada pakai lah untuk foculation agent. Manakala untuk AR crystallize, kami pakai dekat sini adalah beneficial bacteria. Untuk Sunsun ataupun Sunsun ni, aku tak sure dia ada pakai ke tak benda-benda ni. Yang pasti untuk AR crystallize kami memang pastilah, sebab kami punya produk sendiri, iaitu kami pakai beneficial bacteria. Beneficial bacteria kami tak jual. Selalunya korang boleh dapat beneficial bacteria kami dalam AR crystallize dan juga AR power base. AR power base ada pakai kami punya beneficial bacteria, dan bentuk dia tak sama macam probet lah. Kalau probet berwarna putih, kami berwarna sedikit coklat. Okay, so itu adalah beneficial bacteria untuk AR crystallize. Dan juga foculation ni untuk purigen, aku tak pasti 100%. Ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Okey, untuk lasting, ini memang aku tak nafikan. Untuk purigen dia lebih lama lagi, iaitu 3 ke 8 bulan. Manakala untuk AR crystallize setakat ni kita test, selepas 7 bulan dia dah tak boleh guna. Itu pasti. Tetapi dia sebenarnya bergantung kepada organic waste yang ada dalam aquarium kita jugalah. Kalau organic waste terlalu banyak, mungkin lebih cepat lagi dia punya resin tu untuk rosak, berbanding kalau sedikit saja organic waste yang ada dalam aquarium korang, mungkin boleh tahan lebih lama. Itu dari segi lasting lah aku boleh cakap. Dan kedua-duanya sama, untuk recharge masih pakai air Clorox, iaitu 50-50. Tetapi kalau dekat Azra, kami pakai 100% Clorox.
Letak 100% klorok, dia lebih cepat sikit. Dan selepas tu kita bilas dengan air biasalah. Okey, lepas tu daripada segi kuantiti, sememangnya purigen dia lebih sikit, iaitu 50 gram. Manakala untuk AR crystallized 150 gram. Untuk sunsun ataupun sansan ni dia lebih kurang 500 gram tak silap aku lah, untuk yang RM15 ataupun RM22 tu tak sure, tapi aku rasa 500 gram kot untuk dia punya. Okey, itu adalah perbezaan daripada segi kuantiti lah. Okey, so apa yang korang faham tentang semua benda ini? Okey, jawapan benda ini adalah sama. Dia bagi air kita nampak clear, tapi jalan kerja tak sama, dan penyebab kepada air tak clear tu adalah sama. So korang tak boleh membabi buta lah untuk katakan semua produk ni adalah sama. So korang boleh pilih salah satu je pakai. Tak betul lah. Sebab apa? Setiap satu produk ni ada tugas dia tersendiri lah. Okay, itu adalah sedikit ringkasan untuk perbezaan antara activated carbon, zeolite, second clarity, probat, progen dan juga AR crystallized. Okey, sampai di situ sajalah untuk kali ini. Jumpa di episod akan datang. Bye bye.